Assalamualaikum. Hai teman-teman, kali ini Fiza dan kawan-kawan dari Sekolah Taman Kanak-kanak Raudatul Athfal Ibunda Halikmah, kita akan membuat pizza. Di sini sudah disediakan bahan-bahan serta peralatannya untuk membuat pizza. Sebelum membuat pizza, kita memakai apron dulu ya teman-teman. Juga kita memakai topi kokinya. Bagus sekali ya apron serta topi kokinya. Teman-temanku senang sekali memakainya. Setelah memakai apron, kita kembali ke meja masing-masing. Hai, ada yang tahu nggak kita mau masak apa hari ini? Pizza ya. Pertama-tama, kita diberikan loyang pizza. Lalu kita diberikan adonan pizzanya. Adonan pizza tersebut kita campurkan dengan tepung terigu. Kemudian adonannya kita giling dengan kayu agar berbentuk pipih dan bulat. Setelah itu, adonannya ditaruh di atas loyang dan dioleskan dengan saus tomat. Selanjutnya, kita taburkan toppingnya di atas pizza yang sudah dioleskan dengan saus tomat. Toppingnya terdiri dari pepperoni, paprika, bawang bombay, dan juga terakhir kita tambahkan dengan keju. Terakhir kita tambahkan di atasnya keju mozzarella yang enak banget. Setelah selesai, kita kembalikan pizzanya kepada para panitia agar selanjutnya nanti diproses dan dimasak oleh mereka. Wow, pizzanya sudah jadi. Kelihatannya enak sekali. Lalu satu persatu kita mengambil pizza buatan kita tadi. Pizzanya sudah siap untuk dimakan. Ayo teman-teman, kita makan pizza bersama. Sudah jadi pizzanya ya? Iya. Teman-teman, kami makan pizza dulu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya.